Sebut tiga negara dari huruf P. Palestina. Pangalengan. Puan. Sebut tiga negara dari huruf P. Awas bang, pulang ntar ada yang nungguin di jalan. Detik-detik hampir dicopet saat ngoyot. Ngoyot ya. Wah. Hai, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih. Nah, boleh. Oke teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu ya kan, dilimpahkan rezeki, disehatkan badannya, dan tentunya selalu diberi keceriaan juga guys. Oke teman-teman, maaf banget ya, aku udah lama gak upload video ya. Kayaknya hampir 1 minggu aku gak upload video karena lagi ada sedikit problem guys, terkait kesehatan istri aku ya teman-teman ya. Dimana beberapa hari kemarin istri aku itu mengalami sakit ya. Dan alhamdulillah sekarang kayaknya udah 80-90% udah lumayan sehat ya guys ya. Ya lagi proses pemulihan gitu lah. Intinya doakan aja ya guys ya, semoga keluarga aku tetap sehat ya. Khususnya istri aku lah yang sekarang lagi sakit ya guys ya. Amin ya. Oke lah, mungkin gak usah terlalu banyak bacot, kita langsung aja guys untuk masuk reaction video ya. Kata seperti biasa nih, kita bakal absen dulu untuk yang udah like dan juga yang udah komen di video sebelumnya. Oke, pertama ada M Fakri Ramadan, lalu ada ARP Group, lalu ada DZZMD, ada Tio ya, ada Ocean, ada Golden, ada Abdillah, ada Jeza, ada General Hafiz, ada Satya, ada Turki, ada Azza Futi, ada Indonesian, ada Putri Ungu, ada Arkan, ada Tra, ada Afan, ada user, ada Zafa, ada Reva, ada user, ada Muhammad Alif, dan masih banyak lagi, cuman aku gak bisa sebutin satu persatu ya tentunya. Oke lah, kita langsung aja guys untuk masuk reaction video ya kan. Let's go. Jadi nggak fokus ya guys ya, abis ngeliat tukang cukurnya kayak ada yang miring-miring dikit gitu ya. Nggak salah tapi salah sih. Asya ya orang-orang. Orang Sunda ulin ke Korea, oke okay, pergi mungkin ya pergi. Opa-opa Korea sih, opa Iherian si pokoknya. Anjing opa. Oh iya. Oh iya dia kan cakep dong, bisa tuh. Oh bisa. Tadi dong iya mas, tekanan gue. Itu video, oke okay, oke. Bisa kayaknya bebas ya guys, ngomong anjing gak masalah ya. Anjing opa ya, seolah-olah itu udah paling santuy ya. Udah kayak bahasa versi lembutnya lah. Gimana ya? Waduh. Waduh. Anjir lah. Enggak sengaja bang, keliat dikit anjir. Lumayan lihat tuh. Anjir abang badutnya ternodai. Anunya. Apa nih guys? Detik-detik terjebak di mobil laknat. Astaga. Mantap ya. Terus telah berusaha bang. Anjir palanya didorong. Ah kan. Ah sibuk kan lo ya. Cewek kurus apa cewek gendut? Cewek kurus sih. Kenapa? Biar enak ntar kalau digini-gini ya sih. Astagfirullahaladzim. Biar enteng katanya. Bangsul emang. Kurus apa cewek gendut? Cewek gendut. Kenapa? Karena cepat becek biasanya kalau yang gendut. Becek apanya? Itunya becek. Ya gitu ya guys ya, laki emang ya, jawabnya emang sesuai keinginan aja. Jawab apa yang ada di kepala jadi gak terlalu mikir panjang. Ngapain nih guys?
langsung lihat tuh eh gini nah kan kena kepung langsung dulu cok. Aduh emang random aja. Intinya buat teman-teman yang masih bocil ya, yang masih anak-anak, jangan kebanyakan begadang buat posting ML. Ntar gedenya kalian kayak gini. Macam tak betul je budak ni. Kita saudara Devi pemain asal Thailand. Tawa dikap iwa kagap kau pikap. Langkap nong la ai naik, kap nong la ei. Pang ei, nang ei, lang ei, nang ei. Langkop terangkap tang la ai na hop. Kang kong kap, langkap kap nong la ai. Nong la ei. Apa jadi sepanjang permainan jadi bahasa Thailand anjir. Apaan guys? Masih lagi loh. Oke. 他说敷了这个面膜要等十分钟。bagi dia lucu itu ya guys ya. Yo, 哎，还挺舒服的。那它怎么有股辣根味呢？哇，真的好舒服呀！哎，gitulah, penyiksaan berencana. Dia pas ngelepas masker wajahnya seolah kayak menikmati banget anjir. Abang-abangnya anjir lah. Abang-abangnya kayak enggak tahu pelit perih, cok. Tolong. Sebut tiga negara dari huruf P. Palestina. Palestina. Pangalengan. Tuhan. Sebut tiga negara dari huruf P. Awas bang, pulang ntar ada yang nungguin di jalan. Anjir ngerinya. Anjir tatapannya cok. Anjir senyumannya ngeri banget sumpah. Aslinya aku merinding sendiri sih ngeliat yang kayak gini. Anjir ngeri cok. Ah itu guys dua kali orang pernah eleh. Yang kalah kedua terakhir. Dia pakai ini garam. Nah, sekarang ini. Tunggu. Pakai Royco. Oh, pakai Royco. Tapi Royco-nya udah dibungkus kayak gini. Iya. Enggak ada merek. Oh iya, enggak ada merek ya. Oh. Masuk merek dulu ya, Bang ya. Oh. Sangat enak sekali. Enaknya. Ada naikinnya. Aku mau muntah lah. Ini ada mesin. Enak gas. Ini ada mesin. Ayo. Aku lihat aku yang mau muntah. Aku yang mau muntah. Bang Den. Kuat. Gas. Kuat. Kuat. Jangan kita aku ikut muntah ya. Kuat. Edan. Kuat. Ayo, Den. Padahal istriku suka makan ini. Ya, coba gas. Brutal banget. Itu apa ya? Kalau nggak salah NATO deh namanya. Soalnya tadi ada yang bilang padahal istriku suka loh makan ini katanya.
NATO. Iya kayaknya NATO guys itu, kalau nggak salah ya. NATO ada makanan tradisional Jepang yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan Bacillus subtilis. Biasanya dimakan untuk sarapan sebagai sumber protein dan probiotika yang kaya. NATO dan miso dulunya merupakan sumber gizi utama pada zaman feodal di Jepang. Tahu kan? Bener ya? Ya namanya juga makanan tradisional Jepang ya guys. Apalagi ini kan makanan zaman dulu ya. Jadi nggak semua orang suka lah. Apalagi lidah-lidah orang Indonesia ya guys ya. aku bisa kayak gitu. Anjir, tangannya udah terlatih ya. Aku bisa terbang melayang kayak gitu anjir. Nah, ini 17-an nih. Apa nih, guys? Agak menit pinang ya. Iya. Sempet-sempetnya. Nah, rusak udah ya guys ya, rusak ya. Mau lihat ya. Wah, hampir guys, hampir kecepatan. Lihat lagi deh, ini kan? Iya. Waduh, hampir guys, alat buat ngoyet, alat buat ngontennya hampir aja kena ambil orang ya. Anjir, dia beraksinya pas kamera lagi ngerekam ya. Yang niat ngambil kayaknya nggak mikir-mikir gitu sih mau ngambil ya. Ya intinya hati-hati lah ya untuk yang suka ngoyot ya guys ya, ada yang suka nyodrek ya kan, yang suka bikin sinematik dengan peralatannya itu hati-hati banget lah. Ya karena kejahatan itu ada di mana-mana ya guys ya, ada kesempatan dikit aja hal-hal kayak gini bisa aja langsung terjadi guys. Ya intinya hati-hati banget lah ya, selamat selalu untuk kita semua.